المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه الكرام والتابعين وتابع التابعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. تمسكلي نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. رضينا بالله ربا كمسمى رضا الله تهان كمي. Wabil islami dina kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyan wa rasula dan kami semua redha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Kita menggunakan kitab sirah. Nama kitab Ar-Rahiqul Makhdum. Karangan Al-Syaikh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Kita berhenti bila? Tahun lepas kah? Tahun lepas. Berhenti tahun lepas. Turn main dua kali apa? Tuan lah. Berhenti lama sebab saya accident. Bulan 1. 3 bulan 1 2018. Hari ni dah penghujung bulan 6 2018. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita guna kitab sirah, iaitu sebuah kitab yang membincangkan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ringkas selama 63 tahun. Nanti kalau masuk syurga jumpa Rasulullah tak malu sangat. Kan? Kalaulah Nabi tanya, aku dulu hidup berapa tahun? Kutlah sembang kan. Dalam syurga esok takkan tak jumpa Rasulullah. Mesti Nabi akan tanya sesuatu tentang diri beliau. Berapa orang isteri, Nabi hidup Madinah berapa tahun? Inilah sirah. Semua maklumat yang kita dapat di atas dunia ni kita akan bawa sampai dalam syurga. Semua maklumat. Kalau orang tu tukang masak, sampai dalam syurga dia ingat nak buat kari macam mana, dia akan tahu, dia akan ingat maklumat. Begitulah antara maklumat yang paling istimewa ialah maklumat tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada muka surat 421. Muka surat 421. Iaitu tajuk dia peperangan Al-Ahzab. Perang Al-Ahzab. Bila sebut sirah ada dua fasa, fasa Mekah dengan fasa Madinah. Fasa Mekah 53 tahun, fasa Madinah 10 tahun. Lepas tu habis. Kemudian Rasulullah wafat.
53 campur 10, 63. Tapi dalam kitab sirah yang paling tebal ialah yang 10 tahun tu. Walaupun dia 10 tetapi dia lebih tebal daripada yang 53 tahun tadi. Ni saya selalu ulang dalam mukadimah sirah, saya selalu sebut. Sebab apa? Sebab walaupun 10 tahun sahaja Nabi di Madinah, bilangan muka surat dalam mana-mana kitab sirah, mana-mana kitab sirah adalah lebih tebal dalam kehidupan Rasulullah di Madinah. Kerana di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun menjadi ketua negara. Tak samalah, fail banyaklah. Waktu di Mekah rakyat biasa, rasul dan rakyat biasa. Di Madinah rasul dan ketua negara. Ha, gitulah. Sebab tu bila kita baca sirah, sebelum dua episod sebelum ni cerita perang, perang Badar. Lepas perang Badar, perang Uhud. Lepas perang Uhud, perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Seolah-olah mengiyakan apa yang disebutkan oleh cendekiawan-cendekiawan barat ataupun pemikir-pemikir barat yang memerangi Islam. Dia kata, cuba tengok tajuk dalam buku kehidupan Muhammad, banyak tajuk perang. Maksudnya Islam ni tersebar melalui mata pedang. Kita pun tak tahu kat sirah, balik-balik buka buku sirah, lah sungguh no, semua perang. Tak boleh jawab. Maka tak boleh nak defend Islam, tak boleh nak perbetui ataupun tak boleh nak melindungi Islam waktu tu, sebab tak tahu kenapa tajuk perang yang banyak. Ulama-ulama nak bagi tahu, satu bab selepas satu bab tajuk-tajuk perang ni, bahwasanya dahulu yang memula dan mencetuskan setiap peperangan ini adalah musuh Islam. Nak bagi tahu kata kehidupan Rasulullah, perjuangan Nabi dengan para sahabat dimusuhi, ditentang, diperangi sejak daripada dulu lagi, dan kesemuanya dimulakan oleh pihak musuh. Termasuklah perang yang kita nak tengok pada malam ni, yang dinamakan dengan perang Ahzab ataupun perang Khandaq, ataupun orang sebut dalam bahasa Arab Ghazwatul Ahzab ataupun Ghazwatul Khandaq. Ghazwah ni perang. Apabila satu peperangan itu disertai oleh Rasulullah ataupun disusun oleh Rasulullah, maka nama dia Ghazwah. Ghazwah. Nah, Ghazwah. Malam ni muka surat 421, tajuk dia peperangan Ahzab, dan perang ni berlaku pada tahun 5 Hijrah. Nabi wafat berapa tuan? Nabi wafat 11 Hijrah. Ni kan cerita Madinah ni. Cerita Madinah tak lama, 10 ya. 10 tahun je cerita Madinah. Perang Khandaq, perang Ahzab tahun 5 dan Nabi wafat tahun 11. Dan peperangan ini berlaku seperti mana bulan kita berada pada malam ni, iaitulah pada bulan Syawal. Kita Syawal ni belahak duk bau kambing lagi lah. Petang tadi pun lemang lagi. Berapa Syawal dah petang tadi, lemang lagi. Kan, cuba angkat tangan tengok. Hak rumah terbuka hari ni kan, sekali dengan saya. Tuan-tuan sekalian, peperangan Ahzab berlaku pada bulan Syawal. Sama ada kehidupan kita dengan Rasulullah? Tak sama. Tak sama. Ni Nabi puasa tak pergi Syawal ni? Ramadan sebelum tu Nabi puasa tak? Puasa lah. Sebab puasa Ramadan wajib tahun 2 Hijrah. Cerita malam ni tahun 5 Hijrah. Bulan apa? Bulan Syawal. Sebelum Syawal bulan apa? Ramadan.
Renung dalam sikit je. Kita renung dalam sikit je renung. Allahu Akbar. Syawal perang dah. Kita 10 Syawal, puasa 6 tak habis lagi. 10 Syawal bukan kata perang. Kita 10 Syawal bukan berperang. Puasa 6 tak habis lagi. Muhasabah dah, muhasabah. Pakat renung, saya dan kita semua renung tengok. Inilah sirah. Inilah sirah yang nak menghidupkan kembali roh dan perjuangan Rasulullah dalam hidup kita. Baca tengok sirah. Ni baru baca tajuk ni. Tengok tajuk, ya Allah. Bulan Syawal tahun 5 Hijrah. Terus kita teringat keadaan kita dalam bulan Syawal. Bulan ni, subhanallah, Syawal telah pun berperang. Tak ada raya kedua, raya ketiga, yang tu orang Melayu ya. Raya keempat sampai raya 30. Kan? Zulqaidah, rumah terbuka hari, betul ke tak? Rumah terbuka Zulqaidah. Saya jumpa, bukan buat contoh ni. Satu Zulqaidah, dua Zulqaidah, masih ada rumah terbuka. Di ke pihak kementerian sampailah pihak hak tak ada menteri ni, hak rumah biasa ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma aslihna. Semoga Allah memperbaiki kehidupan kita, insyaAllah. Tuan-tuan sekalian, perang Ahzab ada beberapa nama. Perang ni ada beberapa nama. Dalam Quran Allah sebut Al-Ahzab. Cerita tentang perang ni Allah sebut beberapa kali dalam Quran. Bahkan ada surah Al-Ahzab. Satu lagi maklumat malam ni, sekali balik buka tengok Quran, 114 surah, salah satu surah surah Al-Ahzab. Perang ni lah. Alhamdulillah malam ni jumpa lagi. Tuan-tuan sekalian, ayat-ayat dalam surah Al-Ahzab, sekali kita mengaji kan. Sekali kita tengok ayat-ayat dalam surah Ahzab, beberapa belas ayat dalam surah Al-Ahzab cerita tentang perang ini. Tapi tak penuh, dia cerita sikit-sikitnya. Allah Ta'ala sebut ringkas saja dalam surah Al-Ahzab. Balik tengok surah Al-Ahzab berkaitan dengan perang Al-Ahzab, ataupun dinamakan oleh para ulama dengan nama perang Khandaq. Ahzab maksudnya kumpulan-kumpulan ramai, banyak. Kenapa Allah menamakan mereka kumpulan-kumpulan? Kerana musuh dalam peperangan ini bersatu dengan beberapa kelompok ramai. Yahudi bersatu dengan Quraisy, bersatu dengan Ghatafan, bersatu dengan kabilah yang ramai. Sebelum ni perang Badar, Nabi perang dengan siapa? Quraisy saja. Sebelum ni perang Uhud, umat Islam berperang dengan siapa? Dengan Quraisy sahaja. Kali ni perang Ahzab, umat Islam perang dengan siapa? Beberapa komponen bersekutu. Dia ada banyak. Ahzab, maka Allah namakan Ahzab. Dia gabungan beberapa kumpulan sehingga membentuk 10,000 orang. Satu. Yang kedua, kenapa perang ni dinamakan sebagai Khandaq? Khandaq bermaksud parit. Disebabkan Rasulullah dan umat Islam depa korek parit dalam perang ni, maka perang ni dinamakan perang parit besar ataupun parit gergasi. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 421. Perenggan nombor 2 bawah. Di sinilah mereka mula merancangkan semula pakatan-pakatan jahat terhadap kaum muslimin. Mereka menyediakan peralatan-peralatan untuk menghentam habis-habisan. Mereka ni siapa? Siapa yang ada buku boleh tulis. Mereka ni ialah Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir. Siapa yang pi umrah, waktu bas bawa pi berjalan tu, tanya apa nama ni mutawif kan, perkampungan Bani Nadir tang mana dulu. Bani Nadir ni Yahudi.
duk di bawah pemerintahan Islam. Waktu tu Nabi Perdana Menteri. Mereka buat perjanjian dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kami akan melindungi Madinah, dan tentera Madinah, Islam Madinah juga mesti melindungi kami. Perjanjian lah. Maksudnya duk bawah kerajaan Islam Madinah, bayar fidyah dan sebagainya. Tiba-tiba dia khianat, dia buat keluar seketul batu. Waktu Nabi pi ke Bani Nadir ni, ke dekat dengan Madinah. Dekat Madinah apa? Di pinggir Madinah. Sebab tu kalau bas bawa tu, tuan-tuan tanya, tang mana Bani Nadir? Ni kita ngaji sirah, baru kita tahu, oh jauh dia tang ni. Nak pi ke Masjid Nabawi, jarak dia macam ni, kan? Waktu Nabi pi ke kampung Bani Nadir, mereka nak bunuh Nabi, nak tolak batu besar. Sikit lagi nak tolak, Jibril mai bagi tahu, wahai Muhammad, bangun sekarang. Nabi pun bangun. Mereka tak dan tolak. Maka Nabi usir seluruh Bani Nadir keluar daripada Bani Madinah. Sebab khianat. Maka bila kena halau, dendam. Mereka pergi duduk di Khaybar. Tuan-tuan yang pi umrah boleh tanya mutawif, tang mana Khaybar? Jauh sikit. Khaybar jauh, dia bukan di Madinah, dia jauh sikit. Bila Bani Nadir ni dihalau daripada kampung mereka di Madinah kerana cubaan untuk membunuh Rasulullah. Bukan baru retas kerja tuan-tuan, oh. Tinggal nak tolak batu je. Bukan baru retas kerja, tinggal nak tolak batu, Nabi duduk bawah dah. Perancangan tu. Bila kena halau, mereka pun pi pakat duduk di Khaybar. Tapi masih berdendam Yahudi. Maka ayat yang saya baca tak sah, mereka merancang pakatan jahat, mereka menyediakan peralatan. Siapa ni mereka? Bani Nadir. Dia punya pemimpin-pemimpin dia. Pemimpin-pemimpin Bani Nadir ni ada lebih kurang 20 orang. Dia ada menteri dia, dia ada esko-esko besar dia lah. Bani Nadir. Bani Nadir ni lah, dia keluar daripada Khaybar, dia pi hasut orang-orang lain. Antara kabilah besar yang dia hasut, saya sebut dua saja, iaitulah Quraisy dengan Ghatafan. Tetapi oleh kerana mereka sendiri tidak ada keberanian sedikit pun untuk berhadapan secara langsung dengan kaum muslimin, maka mereka, siapa ni tuan? Yahudi Bani Nadir ni lah ramai. Yahudi Bani Nadir ni ramai. Bukan 5-6 orang. Tetapi sifat mereka, tuan-tuan tengok, mereka tidak ada keberanian sedikit pun. Takut perang ni orang Yahudi daripada zaman awal Yahudi wujud dulu sampai 2018. Takut kalau dalam perang ni, takut dengan mati, takut kalau nak berang bertempur dengan orang Islam, bukan Yahudi hari ni. Daripada Yahudi zaman awal dulu sampai hari ni 2018. Saya duduk Syria dulu, kan? Saya duduk Syria dulu, banyak saya tengok video-video yang sampai kat kami. Memang lawak. Tengok tentera-tentera Israel pegang senjata, 4 orang. Yang ligal ni remaja-remaja Palestin, ligal. Pegang batu je, lari. Lompat tembok terbalik, jatuh belah sana, pegang senjata. Kalau hang kalih tembok dengan senjata tu, takat 10 orang tu mati. Tapi punya takut. Rupa-rupanya ketakutan bangsa Israel ini Allah sebut dalam Quran. Mereka apabila berperang dengan kalian orang Islam, mereka akan duduk min wara'i judur, di belakang bangunan-bangunan ataupun tembok untuk perang. Tak berani. Sampai hari ini. Ini orang Yahudi. Daripada zaman sebelum Rasulullah. Yahudi bukan ada zaman Rasulullah tu, zaman Nabi Yaqub tu. Zaman Nabi Yaqub berapa puluh ribu tahun yang lalu. Begitulah perangai mereka apabila untuk berperang. Jadi Bani Nadir ni nak perang berhadapan dengan tentera Rasulullah memang tak. Disebabkan mereka mempunyai kekuatan ekonomi, nombor satu lagi perangai dia. Dia kuasai ekonomi daripada zaman
awal dulu sampai zaman Rasulullah, sampai zaman hari ini. Dia pegang ekonomi. Nak perang dia tak ramai dan dia takut. Dia pi hasut negara ni, dia pi hasut negara ni, dia pi hasut negara ni, perang. Lepas tu beli senjata kat dia. Lepas tu berhutang dengan dia. Sama aja strategi ni, sama, no? Wal a'yadzubillah. Tengok tuan. Yahudi Bani Nadir ni lah, tuan-tuan tengok muka surat 422. Pemimpin-pemimpin dia selamai, seramai 20 orang pembesar-pembesar Yahudi. Mereka keluar pi jumpa dengan menteri-menteri Quraisy di Mekah. Pi hasut gesa pihak Quraisy supaya melanggar perjanjian dengan Rasulullah. Perjanjian apa kalau tuan-tuan ingat? Menggesa pihak Quraisy supaya memberikan sokongan padu kepada mereka. Bila Yahudi ni pi ke Mekah daripada Khaybar, keluar ramai-ramai menteri-menteri Yahudi ni, pemimpin-pemimpin kanan Yahudi, apa nama ni, Huyai ibn Akhtab, itu pemimpin nombor satu Bani Nadir. Huyai ibn Akhtab, dia pun keluar pi ke Mekah. Dia berkata, tak apa, hampa sedia tentera. Dia suruh Mekah sedia tentera, kami sedia kelengkapan, nak kereta kebal, nak jet pejuang, nak contohlah, nak apa nama ni, duit, nak kewangan, nak beli bom, semua kami beli. Seronok tuan-tuan. Ah, seronok ah. Depa nak beli semua, hak tu yang mahal. Kapal selam berapa? Kan? Oi, semua ratus-ratus juta. Yang ni yang mahal. 20 orang ni fakta ni. Pemimpin-pemimpin kanan Yahudi keluar pi jumpa Quraisy, hampa sedia tentera, kami sedia semua kelengkapan. Perisai, waktu tu perisai lah, perisai, tombak, panah, pedang, kuda, unta, makanan, semua kami sponsor. Kan? Toke-toke kami, toke. Inilah toke-toke besar lah. Kan? Kan syarikat, sampai hari ni lah tuan-tuan, berapa banyak syarikat Yahudi yang menguasai dunia. Sama, subhanallah. Sama, orang mengaji sirah ni dia akan tengok berulang je benda ni. Nah, ha? Benda ni berulang. Akhirnya bila dia tawar dana perang ditanggung oleh Yahudi, Quraisy setuju lah. Setuju lah. Setuju lah. Kan, dana perang banyak tuan, kan? Mungkin 100 bilion waktu tu kan. Wallahu alam. Dia nak tanggung, maka Quraisy pun setuju. Kita lawan dengan Muhammad, kami akan sediakan sebanyak 4,000 orang tentera. Tentera tuan-tuan, kanak-kanak tak ada, remaja tak ada, orang tua-tua tak ada, orang perempuan tak ada, semua hak ni ni. Hak pemuda dengan ni lah, hak sampai umur 40, 50, 60. Tentera, 4,000 orang, balik. Maka balik. Balik, dia tak balik ke kampung. Pemimpin-pemimpin Yahudi ni dia pergi jumpa satu lagi kabilah Arab juga, iaitulah Ghatafan. Tuan-tuan, sambil-sambil berjalan di Madinah tu, sambil-sambil berjalan tu, sebut kat mutawif tu, ustaz kalau lalu mana-mana tempat yang terlibat dengan sirah, ustaz sebutlah, ni perkampungan Nadir, ini perkampungan Quraizah, di sini perkampungan Ghatafan. Ni kita ngaji sirah ni baru teringat, oh sini. Maksudnya daripada Khaybar, daripada keluar pi ke Mekah, jumpa dengan pemimpin Quraisy, lepas tu keluar pi Ghatafan. Kemudian pi jumpa Ghatafan macam tu juga. Jumpa dengan pemimpin-pemimpin Ghatafan, bagi tahu kat pemimpin Ghatafan, kami tanggung dana perang. Tuan-tuan, dana antara yang paling mahal perang. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Depa tanggung. Depa pun pujuk Ghatafan, akhir sekali Ghatafan pun setuju. Kami sediakan tentera. Lagi ramai, 6,000. Sebab Ghatafan ni dia ada tentera kabilah-kabilah yang bersekutu dengan dia. Fashion orang Arab dulu, kabilah-kabilah Arab dulu ni, depa satu kabilah dan depa ada, setiap kabilah dia akan ada kabilah lain yang bersekutu dengan mereka. Jual beli, lepas tu kalau perang tolong kabilah nu, kabilah yang nu tolong lepa, macam tu.
Maka Ghatafan ni besar, ada banyak kabilah duduk di bawah dia, antaranya Fazarah, kabilah Murrah, kabilah Asja'. Hak duduk bawah dia semua pakat tolong, jadi ramai. Kemudian habis Yahudi, tengok tuan-tuan, no? Yang mati siapa yang ramai? Orang lain lah yang mati. Hak kabilah dia tak mati, hak Yahudi tak mati, kan? Hak nak mati orang lain. Duit dia jana balik, duit Yahudi, duit dia apa nama ni, walaupun dia yang biayai dana perang, lepas tu duit dia jana balik, kan? Kemudian bersetujulah dua kabilah ni untuk bersama-sama dengan Yahudi Bani Nadir untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita pun sampai ke Nabi. Tuan tengok ah. Berita pun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun hantar. Ini biasa. Nabi akan hantar sariah. Kan? Ataupun sariah. Nabi hantar pasukan pengintip. Pi tengok. Betul ke Bani Nadir Yahudi ni depa pi komplot dengan Quraisy di Mekah dan juga Ghatafan? Kalau betul, berapa ribu yang sedang membuat persiapan? Nabi akan hantarlah. Kalau tuan-tuan tengok dalam sirah, kadang-kadang Nabi hantar dua orang, kadang-kadang tiga, kadang-kadang lapan, kadang-kadang dua belas, ikutlah, ikut keperluan yang Nabi tengok. Tuan-tuan, nah? Ini Rasulullah. Nabi akan buat keputusan berapa orang nak hantar, bila nak hantar, siapa yang akan Nabi hantar. Nabi selaku ketua negara dan panglima turus pertama dalam Madinah Al-Munawarah, kira kementerian pertahanan Nabi pegang, kan? Kemudian Nabi pun hantar pengintip-pengintip Rasulullah pi ke Mekah. Adalah cara dia, tuan-tuan, bukannya pi tu duk perkenal diri pula, saya pengintip Nabi, pengintip Muhammad, bukan. Dia ada cara, mereka pun pergi duduk beberapa hari cari adik-beradik mereka, sebab selalunya kalau nak masuk Mekah, maka Nabi akan cari sahabat yang berasal daripada Mekah. Muhajirin ke Ansar? Muhajirin. Sebab ada adik, ada adik-beradik, ada saudara mara. Ha, macam tu, tuan-tuan. Mereka pun pergi, panggil adik-beradik sebagainya, duduk banyak hari sikit, akhirnya mak dapat maklumat, Quraisy telah berpakat dengan Yahudi untuk menyerang Madinah, dan Quraisy akan menyediakan lebih kurang 4,000 orang. Lepas tu pengintip Rasulullah akan pergi ke Ghatafan. Nabi akan cari sahabat yang daripada Ghatafan selalunya. Bahkan kalau nak pergi ke perkampungan Yahudi, Nabi akan cari sahabat yang Yahudi. Ha, tu saya buat pelik, kata, hai, adakah sahabat Yahudi? Lah, ramai ramai juga yang Yahudi masuk Islam. Abdullah bin Salam masuk Islam. Itu strategi Rasulullah. Maka pasukan pengintip ni pun pi ke Ghatafan. Masuk dalam Ghatafan, duduk dalam Ghatafan lama sikit, dapat berita lagi ramai Ghatafan berkomplot dengan Yahudi Nadir, dan mereka bersedia untuk menghantar tentera lebih kurang 6,000 orang lah duk kumpul. Tuan-tuan, nak kumpul tentera senjata semua ambil masa di mana hari ke? Minggu. Minggu lah. Ambil masa minggu. Balik pengintip ni bagi tahu, ya Rasulullah, lebih kurang 10,000 orang. Nabi pun panggil ashab al-uqul ar-rajihah wal afkar as-sa'ibah. Nabi panggil ni Rasulullah, tuan-tuan, pemimpin yang berkaliber. Bila Nabi dengar, kali ini pasukan musuh bukan daripada satu pihak, dan buat pertama kalinya Nabi terpaksa berhadapan dengan pasukan musuh yang bergabung, dan bilangan mereka lebih ramai daripada keseluruhan penduduk Madinah ketika itu, yang terdiri daripada kanak-kanak, remaja, wanita, orang tua dan pemuda. 10,000, ini ulama sirah yang sebut 10,000 tentera bersekutu, lebih ramai daripada keseluruhan penduduk Madinah. Maka Nabi pun panggil sahabat-sahabat yang kanan, macam biasalah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, inilah yang kanan ni, Abdul Rahman ibn Auf, dan antara yang masuk ketika tu juga Nabi panggil
Salman Al-Farisi ataupun Salman Muhammadi. Salman Al-Farisi masuk bincang. Nabi kata kali ini serangan dan musuh kita berbeza dengan rentak yang yang sebelum ni. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa? Sebab kali ini mereka bergabung dan bilangan mereka sangatlah ramai. Tanya para sahabat, kita nak keluar ke nak duduk dalam Madinah? Sahabat kata, ya Rasulullah, kita duduk dalam Madinah. Apabila nak duduk dalam Madinah, macam mana strategi yang kita nak buat? Adakah kesemuanya berkuda? Adakah kesemuanya akan menggunakan panah? Adakah kesemuanya tombak? Adakah kesemuanya pejalan kaki? Adakah kesemuanya akan dibawa naik ke atas Bukit Uhud? Adakah kesemuanya? Ini strategi ni nak guna yang mana? Maka Nabi pun tanya seorang-seorang. Akhirnya semua tuan-tuan tahu, sahabat Nabi yang bukan Arab. Dia ni bukan orang Arab, orang Iran. Masuk Islam, jauh pun Iran. Mencari kebenaran satu ketika dulu, akhirnya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam, alhamdulillah. Dia kata, ya Rasulullah, kami dulu di Parsi, kalau berlaku peperangan yang musuh jauh lebih ramai daripada kami, berkali-kali ganda ramai daripada kami, dan musuh datang menyerang di kubu kami, kami akan buat parit yang besar, ya Rasulullah. Khandaqna alaina. Ini cadangan dia. Maka Nabi pun istikharah. Nabi setuju dengan cadangan Salman Al-Farisi untuk buat parit. Cumanya tuan-tuan terfikirlah, kita semua terfikir. Ni kita kata Madinah. Ni cawan ni, ada atas ni. Ni Madinah. Kalau buat parit, parit tu takat 3 meter lebar dia, 3 meter. Dalam 3 meter, orang boleh lintas tak? Orang boleh lintas tak? Takat 3 meter aja, dalam 3 meter, lebar 3 meter, boleh lintas tak? Tentu sekali boleh. Tentera. Takat 3 meter tu turun rapat, habis. Tuan-tuan nak korek parit, parit gergasi 3 meter. Tanah ni negara Arab, siapa pergi Mekah, cuba tengok tanah dia, keras ke lembut? Siapa yang duk pernah pergi umrah, tuan-tuan tengok tanah di Mekah, tanah di Mekah, tanah di Madinah, keras ke lembut? Macam tanah kita ni. Jawapan dia, di sana tanah dia keras. Sehingga kan orang Arab, Mekah ke, Madinah ke, Syria ke, Palestin ke, kalau dia buat bangunan, dia buat parking bawah tanah tu bertingkat-tingkat. Dalam tu, sampai 5-6 tingkat. Tanah dia keras. Maka nak korek susah. Bila Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia cadang kepada Nabi nak buat parit, Nabi tak tahukah parit tu besar mana? Jawapan dia, Nabi tahu parit tu mesti kena dalam, mesti kena lebar. Takat 3 meter, bukan kata tentera, kita boleh regah turun rabat pergi belah tu. 5 boleh tak 5? Dia kena dalam betul, dan dia kena, dan dia kena lebar betul. Satu. Yang kedua, siapa nak korek? Pekho mana? Nak cari makan tu? Nak cari makan pekho tu lah. Nak ambil mana? Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, para sahabat radhiyallahu anhum menggunakan cangkul biasa saja untuk korek parit tu. Dengan batu di Mekah, negara Arab ni, Mekah, Madinah, Jordan, Syria ni, batu yang sangat keras, mereka menggunakan peralatan manual, guna tangan saja. Sekali dengan Nabi SAW, Nabi bahagi 10 orang tentera. Waktu tu ada 3,000. Kalau tuan-tuan ingat, dalam perang Badar tentera Islam berapa? 300 ya. Cepat yang masuk Islam dalam jangka masa 3 tahun tu dengan bilangan yang cepat. Dalam perang Uhud, daripada 300 jadi 1,000. Lepas 2 tahun jadi 3,000.
Dalam perang Khandak ni hak korek parit ni 3000 orang korek. 3000 orang. Depa korek selama berapa hari? 6 hari saja. Punya dahsyat. Kita nak buat terowong tuan-tuan, oh. Tu ada pekho tu 2 tahun tak siap. Kok belah KL kan? Sekali buat terowong kan. Dengan pekho tu setahun baru duk nampak korek. La ilaha illallah. Ni kita mengaji sirah ni, mengaji sirah ni tengok Nabi kerah para sahabat 3000 orang untuk buat parit gergasi. Kata para ulama parit itu panjangnya 5000 hasta. Ah, ha, 2 hasta. Hasta yang mana tu? Ni. Ni kan? Ha, ni ah. Ini. Ni depa. Hasta sini ya. Ni hasta. 2 hasta semeter. 5000 hasta 2500 meter, lebih kurang 2.5 kilometer. Panjang tak? 2.5 kilometer tu daripada mana? Panjang. Dalam dia lebih kurang 10 hasta, lebar dia 10 hasta. Maksudnya dalam 5 meter, lebar 5 meter. Tuan-tuan tengok dinding ni, 5 meter naik bagaimana? Mimbar tu 1, 2, 3. 3 meter mimbar tu tuan-tuan. Eh, mimbar tu 3 meter. Ni mimbar tu pak, ni mimbar ni. 1, 2, 3. Ha, 5. No, atang tu. Boleh lintas kah 5 meter dalam? Tuan-tuan pi Madinah, pi muzium dia. Tuan-tuan pi muzium dia, ni selalu saya sebut. Muzium dia ada banyak. Sudah-sudahlah pi cari kurma, berlambak Yusuf Tayub kot ni. Kelang lagi. Ni duk pi cari kurma, duk pi cari jubah tu sudahlah. Rugi kita tak pi muzium dia. Di muzium dia dia buat macam dia apa dia ni tak tahu, bukan monumen, dia buat macam dengan patung tu. Ni besar-besar meja ni, dia buat tanah tu, dia buat lakaran peperangan Khandak. Lakaran peperangan Khandak. Dia buatlah tang mana kemah, tang mana kem Nabi berapa, kem orang musyrikin berapa. Lepas tu dia buat gambar Khandak tu tuan-tuan sekalian. Gambar Khandak tu tinggi ni, tuan-tuan nak lompat kah pi ambil tanah? Tu tinggi tu, LCD tu. Sahabat lompat turun kah pi korek pi turun naik pula. Depa guna tali. Dia buat macam tangga tu. Dia buat macam tangga tali. Tu diikat kayu, kayu. Sahabat pun pasang. Setiap 10 orang Nabi tugaskan untuk korek sebanyak 40 hasta. Kalau tak salah saya, 40 hasta setiap 10 orang Nabi bahagi. Ni Islam tuan-tuan, no? Agama yang disiplin. Dia bukan akan siapa nak korek tang tu, saya bro pergi korek, bukan dia. Tuan-tuan tengok sirah, tuan-tuan akan lihat bagaimana disiplin dan strateginya Rasulullah. Nabi panggil 10-10, Nabi bagi. Kamu sini sampai sini, sini sampai sini, bahagi. Bila bahagi macam tu, tiap-tiap kumpulan semua semangat untuk habiskan awal. Ni kumpulan siapa? Ni sebut. Namun ni kumpulan ahli keluarga ni. Saja Nabi buat macam tu nak bagi strategi. Strategi ini ditiru oleh Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Dalam satu peperangan Khalid Al-Walid dia bahagi ikut kabilah. Kan kita duduk dengan adik-beradik kita, duduk dengan pak menakan kita, duduk dengan tok menakan kita, duduk dengan sepupu kita. Semangat tak? Eh, semangat lah. Ha, macam tu tuan-tuan. Ni strategi Rasulullah. Subhanallah. Maka Nabi pun bahagi. Ha? Malam ni baru kita tahu betapa besarnya parit tersebut. Memang dalam, sungguh-sungguh punya, sangat dalam, sangat lebar. Sekira-kira pada hari sampainya 10,000 tentera tadi, bila mereka nak masuk dalam Madinah nak serang, berhenti depan tu ramai-ramai dengan kuda, dengan pasukan pemanah, pejalan kaki, semua break mengejut lah. Dan kesemua tentera-tentera bukan Islam terkejut kerana buat kali pertama mereka melihat strategi peperangan sebegitu yang tidak pernah wujud di seluruh semenanjung tanah Arab.
Sebab ni strategi negara mana? Parsi. Tak ada. Orang Arab tak pernah buat. Orang Arab tak pernah buat dan strategi itu berjaya. Tuan-tuan bayang 5 meter panjang mana? Kan. Ni sampai itu. Ha tu dia. Jauh dia. Nak lompat dengan kuda. Tak lompatlah. Maka dia jauh jarak dia dan sangat panjang. Ha, sangat panjang. Tuan-tuan. Eh? Kemudian kita tengok. Selesailah selepas 6 hari korek 3,000 orang, selesailah parit gergasi yang panjang itu. Tempat perang Khandak tu hari ini di Madinah Al-Munawwarah, selalunya travel umrah akan bawa pi, iaitulah Masjid 7. Kita pun heran macam mana jadi sampai 7 masjid ni, nampak satu je. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Masjid 7 itu bermaksud ketika berlaku perang Khandak, Nabi buat sebanyak 6 kem. Ha. Nak tanya siapa ustaz kalau pergi sana? Tanya mutawif tu lah. Kalau dia tak tahu, jentik telinga. Kan? Lah ni mutawif muda-muda. 18 jadi mutawif. 19 jadi mutawif. Pergi sana jadi masalah hukum orang tanya. Jawab merapu. La ilaha illallah. Banyak ada syarikat hari ni lantik mutawif? Banyak. Pemilik-pemilik travel hati-hati. Ikut dan lantik mutawif. Buat kursus kat mutawif 3 hari ya. Baik, orang mengaji buat umrah haji berbulan. Buat kursus mutawif 3 hari jadi mutawif bawa pi. Subhanallah. Macam-macam punya jawapan. Pelik-pelik kan. Bawa muda-muda, umur 20, umur 21. Bukan kita kata muda tak alim, tapi banyak yang tak buat persiapan, tuan sekalian. Tak buat persiapan. Masjid 7 tu waktu berlaku perang Khandak, Nabi buat 6 kem. 6 kem ni tuan-tuan boleh tanya orang-orang yang tahu sirah lah, no? Tuan-tuan boleh minta mereka tunjuk. Kem tu tak silap saya masih ada lagi tempat yang ditanda ada 4 kem di sebelah sini, maksudnya di sebelah ni. Bukan di sebelah yang musuh duduk tu, belah sana. Dia macam ni, siapa yang dah pernah pergi umrah, masjid tu belah sini Rasulullah lah, belah masjid. Jalan raya tu parit. Jalan raya tu parit. Belah seberang jalan sana geng musyrikin 10,000. Dia sebut Masjid 7 tu sebab ada 6 kem yang Nabi buat untuk orang Islam. Antaranya kem di atas Jabal As-Sallah. Di atas bukit As-Sallah. Nama bukit tu kalau tuan-tuan ingat nanti. Ada bukit tu, bukit As-Sallah, ada 6 kem. Kalau pi hari ni boleh tengok, tak silap saya ada 4. Ada yang depa tanam buah kurma, pokok kurma, ada yang adalah tanda-tanda sikit-sikit lagi. 4 lah, yang lain tak ada. Kemudian kerajaan Saudi buat masjid jadi 7. 6 tempat tu campur masjid jadi 7, lekat nama Masjid 7. Bukan ada masjid sampai 7 biji pun. Masjid satu tu je. Kan? Masjid satu tu saja. Kemudian habis. Habis korek 6 hari apa semua selesai, tunggulah musuh. Persoalan kedua. Yang ni saya pernah cerita kat tuan-tuan. Madinah ni besar. Kalau nak korek parit, mestilah kena korek keliling. Lebih 15 kilometer. Kenapa Rasulullah hanya korek di satu bahagian saja, lebih kurang 2.5 kilometer? Jawapan dia saya pernah sebut dalam kuliah di sini juga kalau tak silap saya. Jawapan dia ialah Nabi hanya korek. Ni cerdik Rasulullah. Ha? Cerdik Rasulullah ni. Nabi hanya buat parit gergasi ini di satu sudut saja di Madinah Munawwarah, iaitulah di bahagian utara Madinah sahaja, kerana di bahagian-bahagian lain Madinah adalah dikelilingi dengan sama ada hutan tebal ataupun dikelilingi oleh bukit yang sangat tinggi,
ataupun dikelilingi oleh kawasan yang mempunyai tanah-tanah yang panas. Dia panggil burkan, tanah-tanah yang panas. Tuan-tuan, tuan-tuan, ni yang saya sebut ni geografi Madinah 1400 tahun yang lalu. Maksudnya, maksud ustaz sebut hutan tadi tu kira ada binatang? Ya, singa pun ada. Dalam hutan itu yang mengelilingi Madinah ketika itu, sehingga singa pun ada. Tebalnya hutan ketika itu. Ini geografi Madinah 1400 tahun yang lalu. Bila Nabi, satu pemimpin yang cerdik, Rasulullah ni, dia tengok kot lain bukit tinggi, tentera takkan boleh naik. Hutan tebal, tentera tak bukan masuk. Dan tanah yang panas, tanah panas, tentera takkan lintas. Maka Nabi pun tengok yang ada laluan untuk masuk hanyalah daripada sebelah utara saja. Maka Nabi pun beritahu kat sahabat, kita korek kot ni saja. Tuan-tuan sekalian, hari Quraisy sampai, hari Yahudi sampai, hari Ghatafan sampai, memang mereka main berhimpun di sebelah utara saja. Mereka tak main belah lain. Mereka tak main. Kecuali satu orang, beberapa orang Yahudi, termasuk ketua nombor satu Yahudi, nama dia Huyai bin Akhtab. Tuan-tuan sekalian, dia naik kot satu bukit tinggi. Ni dia ni, Huyai ni, dia naik satu bukit tinggi. Saya nak cerita takut tuan-tuan tak nampak kan. Masjid belakang, tuan-tuan bayang masjid tujuh tu duduk belakang. Belah kanan ni, kalau tuan-tuan tengok ujung sikit, ada bukit Uhud. Kan? Belah kiri sikit ada Jabal Salak. Belah kiri sikit kan. Yahudi ni, Huyai bin Akhtab ni, dia naik kot sebelah sini, sebelah belah kiri ni. Dia dengan seorang dua lagi je naik dan lepas. Tuan-tuan, dia pun naik pergi ke belakang, mai ke sini. Dan ketua Yahudi Bani Nadir ni, rupa-rupanya dia naik bukit tu, dia pergi jumpa dengan Yahudi Bani Quraizah. Ada satu lagi kabilah dalam Madinah Munawarah yang Nabi tak usir sebab tak buat apa-apa kesalahan, iaitulah Bani Quraizah. Waktu tuan-tuan naik bas, tuan-tuan boleh tanya tang mana penempatan Bani Quraizah. Bas kan lalu, selalunya bas lalu, cuma mutawif dia, dia pun tak, bukan tak beritahu sebab kedekut ilmu. Sebab apa tuan-tuan? Kan? Dia tak beritahu tang ni penempatan ni, dia, dia pun tak perasan kot kan. Penempatan Bani Quraizah, dia naik bukit tinggi tadi, dia pun pergi jumpa dengan ketua Bani Quraizah. Jumpa dengan ketua Bani Quraizah, dia ketuk pintu, ketua Bani Quraizah tak buka. Dia ketuk pintu tak buka. Kemudian dia ketuk pintu lagi, dia kata, demi bangsa Yahudi. Dia Yahudi tapi bangsa lain. Dia kata, demi bangsa Yahudi, aku menyeru untuk berjumpa dengan kamu. Maka ketua Yahudi Bani Quraizah ni pun keluar. Dia kata, kamu nak apa? Dia kata, wahai saudaraku, peranglah dengan Muhammad, batalkan perjanjian kamu dengan Muhammad. Maka jawab Yahudi Bani Quraizah ni, dia kata, aku tak pernah jumpa daripada Muhammad kecualilah sifat telus dan amanah yang ada pada diri diri Muhammad. Tak mau dia. Kali pertama tak mau dia. Ha? Ma nara min Muhammadin illa wafa'a, kata dia. Kami tak pernah jumpa perangai Muhammad kecuali seorang yang setia dan tidak pernah memungkiri perjanjian. Ni ketua, ketua Yahudi Quraizah sebut dekat ketua Nadir tadi, ma nara min Muhammadin illa wafa'a, kami takkan khianat. Lepas tu dia pun pujuk lagi, dia pujuk lagi, tak tahulah dia bagi apa kat kawan ni kan. Dia janji tanah kat mana ke, macam mana ke, rumah atas bukit lawa dengan dusun durian ke apa, wallahu alam. Mencontoh ni kan, saya hidup viral pula kan. Dia pujuk-pujuk, akhirnya ketua Yahudi bin Quraizah ni setuju. Subhanallah, setuju. Ha? Maka baliklah Yahudi Bani Nadir ni, hak ketua tadi, dia rabat balik bukit yang tinggi tak sat, patah balik di sana. Quraizah duduk dalam, serang daripada dalam.
Orang Islam duduk tengah, Parik duduk depan, Quraizah duduk belakang. Allah rakamkan suasana itu dalam Quran, dalam surah Al-Ahzab. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Ahzab. Ha? Allah rakamkan, mana pi ayat tu? Ha, ayat 10 dengan ayat 11. Allah Ta'ala kata, ketika dalam peperangan Ahzab, musuh-musuh datang daripada atas kamu dan datang daripada bawah kamu. Mana dia atas? Hak 10,000 tu. Mana dia bawah? Yahudi Bani Quraizah. Dan, ha, jadi apa nama ni, Nabi diserang daripada dua penjuru. Apa yang Nabi buat? Apa yang Nabi buat? Apabila Nabi dapat tahu Rasulullah, ha? Apabila Nabi dapat tahu Quraizah telah berpaling tadah, maka Nabi pun menghantar Zubair Al-Awwam. Zubair Al-Awwam ni salah seorang panglima perang yang hebat. Pi tengok, wahai Zubair, naik kuda pi tengok sat apa yang berlaku. Zubair pun pi ke bukan kampung kecil tu, daerah Bani Quraizah, penempatan Bani Quraizah, kita kata taman lah kan. Ha, kira Bani Quraizah duk, contohnya duk di mana, Sungai Gelugong. Maka Nabi pun hantar pi sat Sungai Gelugong, Bani Quraizah duk sana. Contoh ni tuan, bukan kata kat tuan-tuan Bani Quraizah, nak bagi faham. Nabi pun suruh pi, Nabi kata pi sat Sungai Gelugong, pi tengok sat Yahudi Bani Quraizah ni jadi apa. Maka pilah apa nama ni, Zubair Al-Awwam tadi ni, pi, dia pun pi tengok, dia patah balik, dia kata, ya Rasulullah, sungguh mereka sudah buat persiapan. Tuan-tuan, Nabi pun arahkan wanita, kanak-kanak, orang tua-tua masuk dalam benteng. Waktu tu tuan-tuan, di Madinah ni dia ada benteng. Besar dia lebih kurang ni, empat-empat tiang ni. Ha, dia tertutup semua. Ni besar tiang ni, dia tertutup. Masuk dalam tu, tutup pintu dan dia kuat. Dia panggil Atam. Dalam besar dia panggil Utum. Ataupun Atam ni dia macam benteng tinggi, masuk dalam tu, duduk dalam tu. Kunci satu dua benteng, sebab Yahudi Quraizah nak main daripada bawah. Kemudian yang terakhir untuk malam ni, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat korek parit gergasi tasak ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kata sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, bila pintu utama Madinah disekat, makanan tak masuk. Nabi dikepung hari pertama, hari kedua makanan berkurangan, hari ketiga makanan berkurangan, hari keempat makanan berkurangan, hari kelima, keenam, ketujuh, lebih kurang sebulan dikepung. Habis tuan-tuan, habis makanan kurang, siapa ada makanan buat mai. Maka berlakulah berbelas-belas mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq. Mukjizat Nabi banyak, antaranya ialah kata Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir ni kawan rapat Rasulullah. Jabir bin Abdullah antara sahabat yang riwayat banyak hadis, rupanya dia rapat dengan Nabi. Nabi nak singgah rumah dia bila-bila masa Nabi singgah, dia nak singgah rumah Nabi bila-bila masa dia singgah. Ni Jabir. Tuan-tuan, kira kita sikit perut, teringat ke rumah kawan ada datang mana-mana. Kalau rapat betul, boleh singgah rumah dia. Kalau takat jumpa Jumaat, orang tak singgah. Orang tak buka pintu. Kan, duduk bersalam hari Jumaat saja. Jabir ni rapat dengan Rasulullah. Subhanallah, untung dia. Kata Jabir, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kelaparan. Ketika mana Abu Talhah pergi mengadu kepada Rasulullah kerana sudah 3 hari tidak menjamah makanan, sebab duk korek ni, makanan habis duk korek ni, parit gergasi tuan-tuan. 3 hari tak jamah makanan. Perut para sahabat diikat dengan ketulan-ketulan batu, pakai ikat seorang satu dah. Dia batu ni tuan-tuan ikat sebab nak bagi berat tali tu. Depa ambil tali, depa ikat nak bagi berat tali tu, buh batu besar. Pi mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sudah 3 hari kami tak jamah makanan, tenaga tak ada. Tuan-tuan, Nabi nak ambil makanan mana? Maka Nabi dalam keadaan tidak menjawab, kata Jabir. Nabi tak jawab. Nabi hanya menyelak jubah yang dia pakai. Dan sahabat melihat, bukan sahaja Nabi mengikat
perutnya dengan tali. Bahkan di perut Nabi ada dua ketul batu. Kalau sahabat pakat bus ketul, Nabi dah letak sudah dua. Kalau kalian tiga hari, Rasulullah sudah lima hari. Tak jawab lah. Sahabat tengok-tengok sengak. Kalau kita apa dia? Ni yang malas aku korek eh. Dah lah tak ada cuti. Macam-macam lah. Kita ni macam-macam lah tuan-tuan. Kan? Dengan tak ada gaji, dengan tak ada cuti. Kan? Makanan pun tak sedia. Sampai buah batu di perut ni. Nabi angkat lah. Sahabat tak kata apa. Sahabat ni reti. Maksudnya Nabi nak beritahu, aku pun tak boleh. Tak, bukan Nabi boleh buat macam tu keluar roti. Maka siapa yang ada kurma, buat mai. Mereka pun buat mai kurma, tuang di atas kain yang dipegang oleh Rasulullah. No? Semua tentera mai. Kurma selungguk, tuan-tuan. Orang Arab ni kambing sekong pun bukan sahabat lah. Arab hari ni lah kambing sekong 10 orang. Selesai kambing tu. Tinggal gigi je. Kurma takat segelungguk kurma berapa orang? Seluruh tentera mai. Dan semua ambil kurma. Dan kurma tu duduk keluar tak habis-habis. Sampailah tentera yang terakhir ambil, kurma masih keluar daripada bungkusan yang dipegang oleh Rasulullah. Dia syarat dia tangan Nabi pegang. Kalau tangan kita pegang, habis lagi awal. Eh, jadi tuan, sahabat pegang-pegang habis. Kan? Nabi kata kalau hang tak komen, tak komplain tadi, akan keluar serupa banyak yang aku minta. Serupa banyak yang aku minta akan keluar. Tapi sebab hang komplain, sahabat pegang-pegang habis. Tu cerita lain. Kurma ni sama juga. Sahabat duk ambil, dia duk keluar daripada plastik, daripada kain tu. Nabi pegang kain tu, buh kurma lah tu. Lepas tu Nabi tuang. Keluar. Ha, no? Jadi dia tak ada keluar kot tangan Nabi turis kurma, tak ada. Nabi tetap akan ambil asbab. Kita tengok sirah, Nabi tetap akan ambil asbab. Tak buah kurma dulu, bismillah. Dengan mukjizat Nabi keluar. Kemudian yang kedua kata Jabir, bila aku tengok Nabi angkat baju dia tu ada dua. Ni last ni tuan-tuan ni. Last lah, serta malah ni. Kan? Ha. Bila Jabir kata aku tengok dua ketul batu di perut Nabi, aku pun lari balik. Kawan rapat Nabi. Dia lari balik, dia kata kat isteri dia, rumah kita ada apa? Ada kambing sekok tapi kecil lagi. Nabi kata, Jabir kata kecil pun kecil lah. Nabi sudah terlalu lapar. Banyak mana ada gandum? Dia kata ada sikit. Untuk dua orang, tiga orang. Jabir kata, kisah. Nak buat roti dulu tuan-tuan. Dia panggil raha tu, buah dalam batu raha tu. Pusinglah sama ada orang pusing ataupun keldai. Dia kisah halus, lepas tu dia tampi. Lepas tu dia uli lah. Uli pula. Jadi tepung. No? Kita beli hak frozen, karipap frozen tu eh. Mana nak cari dah hak batu roha tu. Kan? Siap tu karipap, buah dalam minyak lah. Dia abang ke isteri dia, kisah. Panjanglah proses tu. Kisah apa semua, tapih, ampi, umpi ke ampi tau. Buang hak kasar tu, lepas tu uli pula. Jadi tepung. Dia kata, aku nak semelih saat kambing kecil ni, nak panggil Rasulullah sikit lah. Dia pun pergi kat Nabi. 3,000 orang tuan. Ni 100 orang ni. 3,000 tuan-tuan bayang tengok. Dia pergi kat Nabi, dia bisik di telinga Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia bisik. Tu'aimun, ada sedikit makanan untuk 2-3 orang. Qum anta wa ba'du ashabik. Bangunlah ya Rasulullah, kamu dan seorang dua. Nabi pun tanya, banyak mana? Anak kambing, kambing kecil dengan sikit gandum. Nabi kata, baik. Nabi pun bangun, Nabi buat pengumuman. Siapa yang lapar, jom pi rumah Jabir. Kalih-kalih Jabir tak ada dah. Ni betul ya tuan. Nabi kalih-kalih Jabir tak ada dah. Nabi buat pengumuman, benda tu boleh makan 5 orang. Nabi bangkit, Nabi kata, siapa yang lapar, jom rehat. Kita pergi ke rumah Jabir. Dia lari balik. Dia kata, habislah kita. Apa yang habis? Nabi panggil semua sekali, hadut korek tu.
Hak ni isteri dia pula cerdik. Selalu hak melompat ni bini lah. Abang panggil ramai, buat apa? Orang masak 10 orang. Ha. Isteri dia kata, "Wahai Jabir, adakah Rasulullah tanya kepada kamu banyak mana yang kita masak?" Jabir kata, "Ya." Maka jawab isteri dia, "Maka Rasulullah lebih tahu apa yang dia buat." Oh, isteri pula terdik. Tenang aja isteri. Hak bini ni pula, hak laki ni. Kan, duk cari kambing mana pula. Dalam duk kalut, sampai. Nabi kata, kekalkan roti di tempat bakang dia. Dan kekalkan periuk di atas api tadi. Nabi suruh kekal. Duk tentu, aku yang ambil. Subhanallah. Kan Nabi pun masuk, Nabi yang ambil. No? Nabi pun ambil bagi seorang, seorang, seorang. Jabir duduk sebelah ni. Kan, lima orang ambil selesai eh? Lima orang ambil selesai. Seorang lepas 100, 200, 300, 1000 orang. Setiap kali orang suat tangan, semua Nabi bagi roti, Nabi bagi kuah kambing tu. Singgahlah orang yang terakhir keluar daripada rumah Jabir. Dan tinggal ketika itu Jabir dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun kata, "Wahai Jabir, tengok apa yang ada dalam periuk ni." Maka Nabi pun pi, dia pun tengok. Dia kata, "Demi Allah, tidak kurang sedikit pun makanan dalam periuk tadi." Ini mukjizat lah tuan-tuan, jangan duk buat. Kenuri tuan-tuan duk buat. Panggilan 5,000, masak 1,000 saja. Kan? Pakai makan telur rebus ya. Tak jadi, kita tak jadi sebab apa? Sebab subuh 6:30. Kan? Nak jadi mukjizat nampak. Kan? Subuh 6:30. Hari ni Quran pun tak baca hari ni. Nak mai ke rumah kau mana? Kan? Quran pun tak baca. Duha tak sembahyang. Wallahu taala alam, sekadar dulu insya-Allah untuk malam ni. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Adakanlah ilmu yang bermanfaat pada kami. Manfa'na bima 'allamtana ya Allah. Manfa'kanlah ilmu yang kau curahkan pada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.